Nah, kita review hasil pengecatan dengan Sapporo Ultimate dengan kode UL111ZX. Cat khusus rangka Ninja RR warna 90. Ya, bisa dihitung 95% lah mirip aslinya. Nih, ini hasilnya nih. Mantap kan? Jos. Untuk estimasi biaya untuk epoksi, saya menggunakan epoksi dari Sapporo habis 2 kaleng untuk warna utama, 2 kaleng untuk clear coatnya, 1 kaleng aja cukup. Tetapi kalau pengen glossy-nya dapet, ya minimal 1 kaleng setengah lah. Hasilnya udah joss nih. Tuh bukti tuh. Aduh. Klimaks bet dah.